Oke okay guys, kita bakalan cari-cari. Itu bawa air kan? Api gak ikut, api bawa. Enggak. Api ikut ya? Kita, enggak. Kita bakalan cari air kan? Iya. Oke okay guys. Kita bakalan cari mata air. Mumpung masih di puncak, katanya di sini ada mata air guys. Lumayan, capek sana. Oke okay guys, kita sekarang bakalan cari mata air. Yang kata pendaki sebelumnya itu katanya di sini ada mata air. Nah, lumayan kan buat kita minum di perjalanan. Jadi kita refill di atas gunung. Ini benar-benar kabut banget, guys. Lihatin tuh. Luar biasa ya. Jadi kabut lagi kamera gua. Ini Andrews deh. Guys, kita bakalan ketemu bunga Edelweiss. Tapi bunga Edelweissnya kayaknya lagi gak mekar deh. Tuh. Wih, bagus banget. Jadi ini salah satu bunga guys yang ada di gunung. Tapi saat ini tuh bunganya gak mekar. Kayak gini nih guys. Wih, serem, keren banget ya. Ini nih guys. Tuh. Tapi bunganya lagi gak mekar. Salam dari Gunung Parango. Kita udah di puncak sekarang. Udah ditemanin Edelweiss. Dadah. Toy. Yes, kabutnya kenceng banget. Tapi teman-teman lagi pada ke bawah ngambil air. Gua enggak tahu airnya di mana. Aduh, kamera gua. Lewat kiri. Oke. Okay. Aduh, kabut banget, guys. Cakep. Foto-foto di sini ya. Ih, gila. Kabut banget tapi gak kelihatan. Kabut banget, kabut banget. Keren banget, gila. Ya sumpah, ini kabut banget guys. Sampai gak kelihatan. Sampai kita itu gak kelihatan guys. Ini tuh dikelilingin bunga-bunga Edelweiss guys. Ini guys, airnya di atas puncak. Di airnya kayak air mengalir gitu aja guys, tapi ini jernih banget. Ini airnya agak banget, kita cobain ya. Seger, seger, asli asli seger. Ini di puncak Gunung Pangrango. Gue salah. Mantap banget sih guys, di sini dingin banget, cuacanya gila, gokil. Ini ada air ininya juga, kita bisa minum sepuasnya guys. Gua tadi udah minum berapa teguk. Gila, kita udah isi air juga sih. Di sini tuh banyak Edelweissnya sampai pada mekar. Tapi gua beberapa dapetin Edelweiss yang mekar. Ayo kita liatin videonya. Ini guys, bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss itu cuma ada di gunung doang guys. Lo tahu di pojok sana itu Edelweiss semua guys. Pemandangannya kalau nggak kabut ini, buset, keren banget sumpah. Ini kabut banget sampai kamera. Tapi gua tetap happy sih guys. Guys, ini bunga Edelweissnya. Oh my god, ini indah banget. Kalau nggak kabut ini pasti bakalan jadi pemandangan yang benar-benar menakjubkan guys. Tuh. Jadi sepanjang pemandangan itu kabut semua guys. Halo guys, sekarang kita udah di lembah Mandalawangi, puncak Gunung Pangrango. Buset guys, seger banget. View-nya guys, meskipun kabut kita tetap dapat view yang enak guys buat dilihat. Pokoknya nggak bakalan nyesal. View-nya keren banget. Happy birthday mama, panjang umur, sehat selalu. Salam dari anakmu Rian. Sekarang aku lagi di puncak Pangrango di lembah Mandalawangi. Ini view-nya bagus banget karena kita itu dilengkapin sama bunga-bunga Edelweiss guys. Meskipun lembahnya kabut tapi keren. Brother, ayo kita ke atas. Ayo. Ayo dong.
morning view. Sekarang kita udah di lembah Mandalawangi. Sekarang kita bakalan OTW ke atas gunung, guys. Hubung kabut banget, tapi di sini pemandangannya bagus banget. Oke, kita bakalan balik lagi ke puncak Pangrango. Nah, di atas jalan sekitar 15 menit. Oke. Okay. Kayak gini jalan menuju puncak Pangrango, guys, dari lembah Mandalawangi. Apa hujan ya? Aku enggak tahu deh. Semoga cuman kabut doang. Oh ya. Udah sampai puncak Pangrango. Bang, ayo angkat kan? Bang, dekat. Bang, ya. Sekarang udah selesai dari puncak, kita bakal turun ke bawah. Turun itu lumayan ekstrim, jadi kita harus hati-hati. Ini licin banget, guys, jadi emang harus be careful, hati-hati. Tuh, serem banget ya. Kita OTW ke bawah, jadi kita gak begitu ngevlog karena jalannya licin dan lumayan ekstrim, guys.